Mang rebu-rebu warga Cianjur nitenan prak-prakan ngistrenan pengurus paguyuban silaturahmi Garut atau PASGAR anu disorang ku Kiai Tirta Sesepuh di lapang parkir City Mall Kabupaten Cianjur poe Minggu berang. Eta kagiatan teh dipitembean konvoi pengurus jeung anggota, cukur massal, tari tradisional, atraksi domba, turu pencak silat khas Garut. Eta kegiatan warga Cianjur asa Garut teh dikokolakeun keur ngawangun Cianjur di sektor sosial katut ekonomi. Prak-prakan ngistrenan pengurus paguyuban silaturahmi Garut dilakonan ku Kiai Tirta Sesepuh sarta diluuhan kurengrengan Muspida Cianjur diiluan ku mangrebu-rebu warga Cianjur asal Garut. Samemehna eta kagiatan dipitembean ku mangrebu-rebu warga konvoi kendaraan ngurilingan jalan protokol Cianjur. Lian ti konvoi mang ratus-ratus warga sarumangat naker au bina cukur masal gratis. Warga liah ngantai lila ngadago giliran dicukur ku mangpuluh-puluh tukang cukur asal Garut. Samalah sakumna Kiai Sesepuh jeng reng-rengan Muspida di papagu tarian tradisional atraksi domba jeng pencasilat khas Garut nalika nepi ka eta tempat. Minangka tarekah pikeun ngariksa marwah paguyuban silaturahmi Garut atau PASGAR di Kabupaten Cianjur anu henteu aub dina widang politik, prak-prakan ngistrenan pengurus paguyuban silaturahmi Garut periode 2018-2023 disorang ku Kiai Sesepuh sarta diluuhan kurengrengan Muspida Cianjur. Lian di minangka tempat silaturahmi antar warga Garut di Cianjur, eta kegiatan teh dipiharep mampu muka lolongkrang usaha keur ngaronjatkeun karharjan warga turta widang ekonomi di Kabupaten Cianjur. Perkirakan di Kabupaten Cianjur 30% warga Cianjur adalah warga Garut atau keturunannya gitu. Iya. Nah ini selain itu acara apa lagi nih selain yang dilakukan hari ini? Oh, hari ini adalah Vision Doma, kemudian bisa lihat di belakangnya adalah cukur gratis atau potong rambut gratis untuk semua warga Cianjur. Jadi dikasih waktu sampai 2 jam. Selanjutnya nih Pak, apa nih harapannya di Cianjur sendiri untuk warga? Kedepannya paguyuban ini seperti tadi dikatakan tidak berpolitik. Tujuannya adalah ke sosial, ke ekonomi, dan meningkatkan ekonomi yang ada di Kabupaten Cianjur. Warga miharap eta kegiatan silaturahmi warga Garut teh bisa dikokolakeun kalawan mayeng keur ngahangkeutkeun tali duduluran di papada anggota dumeh rea warga Garut anu nganjerek di Kabupaten Cianjur. Sokomo dumasar kan data ti paguyuban silaturahmi Garut, 30% tina jumlah warga Kabupaten Cianjur mangrupa turunan Garut. Heri Setiawan, Bandung TV.